bisa pasti. Hati-hati. Ini memang beda dia di sana. Gas. Nah, ini mulai lagi vario nih ya. Ya, memang cara lewat di sini memang harus digendong sana. Dua narik dari depan pakai kayu. Sementara yang lainnya gas di belakang dan dorong juga. Kalau bisa berempat yang paling pasnya ini. Nih. Hai, dari lembaran. Nih, ke mana Pak Surian? Oh, ke Surian, nih ke Surian. Oh. Jari di sana jari. Tidak bisa dah. Ayo. Ini masih bisa. Katanya pinggang deh. Oh, mulai hujan dah. Kok mulai hujan di atas ya? Nih, senang gitu. Nah, lunak tuh dah, lunak. Lunak tuh. Bantu yang apa tuh? Hati-hati. Hati-hati. Ini hujan nih, lagi hujan di sana. Ini kalau hujan di sini sangat, kita sangat khawatir sekali nanti kalau ini ya. Ayo. Jangan digas, angke aja lo, tersangkut di bawah ada apa mah. Juji aja tinggi dah, angke lah. Gas. Lagi. Gas. Ini memang beda dia di sana. Gas. Ayo gas. Lagi. Ini hujan lebat di tanjakan Bukit Gandum, pasir puncak sana nih. Ini dua. Hati-hati. Aduh. Ini sangat lebat sekali sana. Gawat nih. Nih, tantangan terbesarnya di sini sana. Yang mulai dari tanjakan rest area 2 ini sampai puncak itu agak bikin kuras tenaga nih sana. Nah, sekarang tadi hujan lebat, tapi sekarang udah gerimis.
Aduh. Pengalaman lewat jalan sini sana. Tapi kalau yang baru kayaknya harus ekstra hati-hati aja. Sebaiknya kalau sore nggak usah lewat sini sana. Kekuatannya kayak gini jadinya nih. Dari Cina luar biasa. Memang kayaknya full petualangan di sini sana. Ini yang paling parah ini sana nih. Ini kayaknya nggak bisa naik deh. Nyesot di sini lah. Aduh. Ini licinnya luar biasa. Tambah licinnya nih. Udah. Di sini makin hujan lagi nih ya. Aduh. Oh. Ini. Kalau sendiri-sendiri juga nggak akan sanggup nih. Ini ya. Karena emang. Ini bukan, memang bukan medan yang sana nih. Ini ngeri nih. Aduh. Ini yang ini masih belum ikannya. Esoknya. Aduh. Udah. Bengkel jauh. Ini lagi coba nih, ini agak susah juga nih, ini sana nih. Ini macet di sini. Ini mentok. Waduh, licinnya luar biasa nih sana. Aduh. Kita aja yang jalan susah. Jadi motornya. Aduh, ini perjuangan yang ngeri-ngeri sedap sana. Kita pun jadi itu tadi kita putuskan untuk motor kita ditaruh di bawah saja, karena nggak mungkin lewat sini karena memang ini jalannya udah lumpurnya udah hidup nih. Ini pemandangan di rest area 2.
2 di tanjakan Desa R2 menjelang Kayu Kale. Tambah licin lah, Pak. Tambah licin itu, Mam. Dai. Nih kondisinya sana nih. Ini kalau kesini kalau hanya satu orang memang kering-kering sedap, tapi kalau ada berapa orang aman. Kalau seorang nggak talo ini. Pandai naiknya kan ke teh tuh. Nggak tahu ini. Barek tuh. Aji boleh dah.